minggu depan saya akan umumkan update berkenaan sambutan Hari Raya. Jeng jeng jeng. Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih KokoCTV. Menteri Kesihatan Airi Jamaluddin Abu Bakar dijangka mengumumkan sesuatu berkaitan sambutan Hari Raya Aidilfitri minggu depan menerusi rakaman video yang dimuat naik menerusi aplikasi TikTok. Airi berkata, beberapa perkara penting lain turut akan diumumkan. Minggu depan saya akan umumkan update berkenaan dengan sambutan Hari Raya, jeng, 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 katanya pada Isnin, menerusi hantaran sama. Airi sekali lagi mengingatkan agar warga emas segera mendapatkan dos penggalak. Sudah 18 hari negara membuka sempadan negara, tidak lama lagi kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri, janganlah kita leka, paling penting pastikan mereka yang berisiko tinggi terus dilindungi, katanya. Hai guys, dah 18 hari sejak kita buka semula sempadan negara dan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri insyaAllah. Dalam kita raikan Hari Raya nanti, janganlah kita leka, teruskan dengan SOP dan yang paling penting, kita pastikan mereka yang berisiko tinggi terus dilindungi daripada COVID-19. Jadi jika ibu bapa atau datuk nenek kita masih belum mendapatkan booster kerana mereka warga emas ya, bawa mereka untuk ambil booster sebab COVID masih bahaya untuk warga emas. Dan kini saya telah umumkan warga emas yang berisiko tinggi boleh dan layak mengambil dos penggalak kedua untuk top up lagi imuniti mereka. Tambah lagi perlindungan terhadap gejala serius COVID. Ini pilihannya, KKM recommend saja. Jangan kata saya paksalah, dajallah, kajallah, whatever. Saya cuma nak pastikan warga emas kita mendapat perlindungan yang terbaik. Especially sebelum you all balik kampung ramai-ramai nanti. Okey, selain daripada itu, yang sebelum ini yang telah terima Sinovac atau Sinopharm dan nak pergi travel ke negara yang tidak iktiraf vaksin-vaksin tersebut, boleh juga minta untuk dapatkan booster kedua, Pfizer-Pfizer sebagai contoh ya. You can request through MySejahtera atau walk-in ke mana-mana PPV yang masih beroperasi. Details berkenaan dengan PPV ini ada di website BHCorp. Bagi remaja berisiko tinggi, iaitu remaja yang ada sistem imun yang lemah ataupun immunocompromised, mereka juga kini boleh menerima booster. Please check with your physician for booster details. Ini penting sebab terdapat sedikit peningkatan kes di kalangan remaja. Jadi untuk kumpulan remaja yang saya sebutkan tadi, bolehlah ambil booster to keep safe. KKM juga telah mula menggunakan ubat antiviral Paxlovid sebagai therapeutic ataupun merawat pesakit COVID yang berisiko tinggi. Ini juga adalah inisiatif untuk kita lindungi pesakit COVID daripada gejala serius, terutamanya pesakit yang berisiko tinggi. Ini bukan ganti vaksin ya, ini cuma untuk merawat. Dan KKM juga akan beli lebih banyak lagi ubat rawatan ini. Last sekali, untuk memudahkan orang ramai melakukan ujian COVID-19 secara profesional, pengujian yang diselia secara maya ataupun virtual consultation kini dibenarkan. So kalau perlukan ujian profesional RTK, bolehlah buat melalui live video sahaja dan anda boleh dapat result test melalui email contohnya. Pengamal perubatan boleh menawarkan perkhidmatan ini kepada orang ramai. Okey, itu sahaja update for now. Minggu depan saya akan umumkan update berkenaan sambutan Hari Raya, jeng jeng jeng, dan juga beberapa pengumuman lain yang penting. Selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Take care. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.